Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sirli Tenursari. Saya dari kelas 2B Kebidanan, Prodi Diploma 3 Kebidanan dari STIKES Mutiara Mahakam Samarinda. Nah, di sini saya akan mencontohkan cara memakai alat kontrasepsi, yaitu alat kontrasepsi non-hormonal. Di sini saya akan menggunakan alat kontrasepsi kondom. Baik, sebelum kita membuka kondom, kita sudah mencuci tangan terlebih dahulu ya. Pelan-pelan mukanya, karena takut robek. Lalu masukkan tahan ujungnya. Nah, gelembung di sini tuh fungsinya untuk menahan cairan sperma jika terjadi ejakulasi. Nah, setelah dipasang kan sudah keluar ejakulasi, bisa dilepas kondomnya. Kurang lebih seperti ini. Lalu diikat agar cairan spermanya tidak kemana-mana. Setelah itu tidak boleh membuang sampah ini sembarangan ya. Sekian dari saya. Mungkin ada kekurangan terhadap video ini. Saya ucapkan mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.